Pemirsa dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Letnan Kolonel Infanteri Lokal Jaya Sembada melakukan monitoring proses pembangunan sejumlah rumah tak layak huni yang jadi sasaran fisik di desa Sasaran. Dengan berjalan kaki, Komandan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Letkol Infanteri Lokal Jaya Sembada, menuju 9 titik lokasi pembangunan RT Leha milik warga yang kurang mampu. Dan Satgas menyebut setidaknya terdapat 12 rumah tidak layak huni yang dilakukan rehabilitasi. Diungkapkan Loka, anggaran untuk RT Leha berasal dari pemerintah pusat, CSR, serta hasil swadaya dari warga. Diharapkan kepada warga yang mendapatkan program RT Leha ke depan mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik. Tim Liputan melaporkan.